Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Kita kembali lagi hari ini, kita mau narik Maxim dari kita mulai jam 9 pagi hari ini. Jangan lupa subscribe. Oke, kita mulai hari ini di jam 9 pagi teman-teman. Ini saya mulai di daerah tetangga jam 9.16. Di sini saya melihatkan rating saya 0,99/99. Di sini kita langsung cari orderan pertama yang akan masuk ke akun kita. Jadi teman-teman nonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, jangan dilewat, karena video ini sangat bermanfaat nantinya buat teman-teman dalam menjalankan orderan delivery dan juga orderan food and shop teman-teman. Langsung kita cari orderan pertama. Oke, di jam 9.17 kita dapatkan orderan pertama di Jalan Maluntara. Ini kita ambilkan makanan harga 40.000. Kita langsung OTW aja ke sana. Jangan lupa untuk kita chat ke pelanggan OTW. Jaraknya lumayan dekat, kita OTW teman-teman. Oke, barangnya udah kita ambil. Lebih tepatnya kue, kita langsung antarkan ke titik pengantarannya. Di sini kita dikasih ongkir Rp7.000 karena harganya Rp40.000, jadi kita dikasih Rp47.000. Ini kita udah jalan menuju tempat pengantaran kuenya. Jadi kita melalui jalan yang tadi, jalan ke BTN kita baru. Kita OTW ke sana, teman-teman. Oke, selesai kita dikasih Rp7.000. Di sini kita langsung minta orderan kedua. Di orderan kedua ini kita masih di daerah tetangga, kita minta aja yang ada di sini. Ini ada satu harga sama 7.000 atau 6.700, kita langsung minta aja. Nah, di sini langsung dikasih teman-teman orderan kedua antar brownies 70.000. Di sini kita langsung aja ke titiknya dan kita langsung pesan ke pelanggan untuk kita OTW ke tempat pengambilan kuenya. Kita langsung ke sana aja teman-teman. Nah, di sini ada peringatan untuk pengisian saldo. Jadi saldo saya tinggal 1.397. Nanti habis ini saya langsung isi dan nanti akan masuk 20.000. Jadi pengeluaran saya 20.000 untuk saldo nantinya, teman-teman. Di sini kita langsung OTW aja ke tempat pengambilan barangnya. Oke, selesai kita dikasih Rp8.000 teman-teman. Jadi kita di sini sudah selesaikan orderannya. Keuntungan kita di dua orderan ini udah Rp15.000. Sekarang udah jam 9.53, teman-teman perhatikan di atas layar saya. Di sini kita langsung cari orderan ketiga dan kita langsung dapat orderan ketiga. Di sini kita pergi ke Warkop Kedai Harapan di Jalan Puebongo. Di sini tinggal antar makanannya, jadi kita langsung dibayarkan ongkirnya, teman-teman. Jadi kita langsung ambil aja makanannya. Oke, makanannya udah kita ambil, kita langsung aja pergi ke tempat pengantaran makanannya di Warkop Harapan yang 2 di Jalan Maluku. Dan ongkirnya tadi udah dibayarkan, teman-teman. Jadi kita menuju ke sana aja. OTW. Oke, kita dikasih Rp10.000, ini di orderan ketiga. Setelah ini kita langsung cari orderan keempat, teman-teman. Oke, lanjut orderan keempat. Kita langsung dikasih orderan di Jalan Miangas. Ini kita diantar baju, teman-teman. Kita langsung aja ke tempat pengambilan bajunya. Di sini keuntungan kita Rp25.000, teman-teman. Oke, di sini kita udah dapatkan bajunya. Kita langsung antarkan ke titik pengantarannya. Jadi di sini kita bayarkan tadi bajunya seharga Rp20.000. Kita dapat ongkir Rp10.000, nanti dibayarkan Rp30.000, teman-teman. Tuh. Oke, kita OTW ke sana. Oke, setelah itu kita dikasih Rp10.000, kita langsung dapatkan keuntungan Rp35.000. Sekarang udah jam 10.32, kita langsung cari orderan berikutnya, teman-teman. Di sini kita minta-minta lagi orderan yang ada di terdekat dari kita.
yang mana yang sesuai dengan ongkir kita, dan kita minta-minta teman-teman. Oke, setelah itu kita dikasih lagi orderan kelima. Di sini kita ambil lumpia dibayar 16.000. Ongkirnya 22.900, ini dibayarkan 23.000 teman-teman. Kita langsung OTW untuk ambil lumpianya. Oke, setelah itu lumpianya udah kita ambil, kita langsung OTW aja ke Tondo. Ini dekat di SPBU Tondo. Kita langsung OTW ke sana teman-teman. Oke, dikasih 23.000. Alhamdulillah, sekarang udah jam 11:01. Keuntungan kita 58.000. Di sini kita langsung cari orderan berikutnya, orderan ke-6. Kita langsung dikasih lagi. Ini kita ambil baju di laundry. Jadi kita langsung dibayarkan ongkirnya Rp10.000. Kita langsung OTW ke sana. Oke, setelah itu kita langsung dikasih Rp10.000. Kita langsung cari orderan berikutnya lagi. Sekarang keuntungan kita sudah 68.000 di jam 11.32. Ini sekarang kita dapatkan orderan ke-7, dan di sini cuaca mulai turun hujan, dan di sini kita langsung dikasih Rp8.000 teman-teman. Dan langsung dapatkan orderan ke-8 lagi di jam 12:15. Di sini juga langsung saya selesaikan karena turun hujan. Di sini langsung dikasih juga ongkirnya itu Rp10.000 teman-teman. Langsung dikasih Rp10.000. Nah, di sini saya sambil tunggu hujan reda di pinggir jalan. Jadi saya nunggu hujannya reda untuk cari orderan berikutnya. Ini kita dikasih Rp10.000 yang tadi antar kartu, keuntungan kita udah 86.000. Lanjut kita dapatkan orderan ke-9. Ini dapat antar makanan Rp10.800. Di sini kita dapatkan di jam 12:44, dan di sini kita langsung antarkan juga dikasih Rp11.000 teman-teman. Nah, lanjut orderan ke-10, kita di sini dapat lagi orderan antar makanan Rp42.000. Ini orderan ke-10 kita dapatkan di jam 12:45. Jadi keuntungan kita sekarang udah di Rp97.000. Di sini kita langsung ambil makanannya dan langsung antarkan makanan. Oke, kita langsung dikasih Rp13.000 teman-teman. Selanjutnya kita cari orderan berikutnya di jam 13.02. Kita minta-minta yang ada di Palu Barat dan Ulu Jadi. Di sini kita lihat orderannya akan kita minta. Tetap stay teman-teman. Oke, selanjutnya di orderan ke-11 kita dapatkan orderan lagi CC Stuff Shop. Ini ongkirnya 18.000. Kita langsung OTW ke sana teman-teman. Di sini kita langsung aja ambil barangnya dan antarkan barangnya. Oke, kita dikasih Rp18.000. Ini sekarang udah jam 13.33. Keuntungan kita sudah Rp128.000. Tadi kita mulai jam 9 pagi. Kita lanjut.
Oke, selanjutnya kita dapatkan orderan ke-12 dengan ongkir Rp15.000. Ini kita ambil kopi. Jadi kita OTW aja ke warung kopinya, teman-teman. Di sini kita ambil kopi yang sudah jadi, tinggal dibayar Rp22.000. OTW. Oke, kopinya udah ada, kita langsung aja antarkan kopinya ke titik pengantarannya. Oke, selanjutnya kita dikasih Rp18.000. Sekarang keuntungan kita sudah Rp146.000 di jam 14.03. Selanjutnya kita dapatkan lagi orderan ke-13. Ini kita ambil lagi CCTV atau harddisknya. Di sini kita langsung OTW aja dan ambil dan antarkan barang. Nah, di sini kita menuju ke titik pengantarannya, teman-teman. Oke, kita dikasih Rp10.000, alhamdulillah. Sekarang udah jam 14.32. Keuntungan kita sekarang sudah Rp156.000. Selanjutnya di order 14, di sini kita ambil baju harga Rp75.000. Sekarang di jam 15.02 kita dapatkan orderan ke-14 ini. Kita langsung ambil aja bajunya dan kita langsung antarkan. Oke, kita dikasih Rp10.000 lagi. Di sini udah jam 15.21, keuntungan kita udah Rp166.000. Jadi kita lanjut untuk cari orderan berikutnya, teman-teman. Satu atau dua orderan lagi kita akhiri untuk kesempatan kali ini. Di sini kita minta-minta orderan yang ada di terdekat kita. Teman-teman tetap stay sampai akhir dari video. Oke, selanjutnya kita dapatkan orderan online shop. Ini kita barangnya tinggal diantar. Orderan ke-15 di jam 15.27. Di sini kita langsung antarkan barangnya. Di sini kita dikasih Rp10.000 lagi, teman-teman. Jadi kita langsung antar aja. Di sini kita udah dapatkan barangnya, kita langsung OTW ke titik pengantarannya. Oke, kita dikasih Rp10.000. Sekarang udah keuntungan kita di Rp176.000. Sekarang udah jam 15.38. Kita lanjut cari orderan terakhir di orderan ke-16, teman-teman. Jadi tetap stay. Oke, orderan terakhir kita orderan 16 di jam 15.42. Di sini kita dapatkan orderan lagi. Selanjutnya kita langsung OTW ke sana aja. Di sini kita disuruh beli Sanggara Crispy. Ongkirnya di sini Rp10.000 kita dapat. Jadi kita langsung ambil aja makanan. Oke, dan terakhir kita dapat Rp10.000. Keuntungan kita di Rp186.000 di jam 16.08. Jadi kita mulai tadi di jam 9 sampai jam 16. Saya perlihatkan orderannya ke teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 orderan di jam 16.03. Oke, kita hitung. Oke, jadi kita hitung di sini ada kerja kita dari jam 9 pagi sampai jam 16.00, itu 7 jam. Keuntungan kita Rp186.000, pengeluaran kita bensin Rp24.000, saldo Rp20.000. Jadi jumlah pengeluaran kita itu ada di Rp44.000. Jadi sisanya itu Rp142.000 bersihnya, teman-teman. Jadi ini untuk orderan saya di hari ini, di hari Minggu. Teman-teman yang suka dengan kontennya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Kerja saya 7 jam dapat Rp186.000, sisanya Rp142.000. Alhamdulillah. Jadi itu aja, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ambil orderan food and soup dan juga orderan delivery. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Terima kasih.